Halo teman-teman, kali ini saya punya case. Jadi pada kasus ini saya punya file MXD yang saya buat di ARGUS 10.8. Nah, jadi saya kali ini akan kita buka coba di ARGUS versi sebelumnya, di ARGUS versi 10.71. jadi file MXD tadi itu dibuat di ARGUS versi yang baru, di ARGUS versi 10.8, dan akan kita coba buka di ARGUS versi sebelumnya. Nah, ini hasilnya ternyata tidak bisa, karena dia tidak bisa membaca di ARGUS versi yang pertama, itu MXD yang kita simpan di ARGUS versi baru. Nah, solusinya gimana? Bisa terbuka, cuma nanti tampilannya akan seperti ini ya, dia kosong. Nah, solusinya kita akan menggunakan ARGUS MX Deductor ya, ada di instalasi ARGUS. Dari start perlu ARGUS, kemudian MX Deductor. Nanti akan ada jendela baru, layar MX Deductor, nah seperti ini. Kita pilih guys. Nah, di tab diagnosis kita buka file MXD yang rusak tadi, yang tidak bisa kita buka. Kita buka, pilih OK. Nah, sini kita bisa pilih ada maps, layout, atau treatment. Nah, kali ini untuk koreksinya saya pilih treatment, dan untuk target MXD kita biarkan default ya. Jadi saya coba biarkan default. Transfer option saya pilih transfer all non broken, tetap semua default. Ini pilih fix dokumen. Nah, kemudian telah selesai atau complete, treatment complete. Kita cek di file yang kita simpan tadi. Nah, ada file baru, map new. Tadi ada satu file MSD, sekarang dia terduplikasi. Dan kita coba fungsi ini, kita tunggu ya. Jadi bisa tidak kita MXD yang tadi kita convert menggunakan MX deductor. Jadi sebenarnya cara yang simple menurut saya. Mungkin jika ada yang cara lain dari master-master yang nonton ini, bisa di sharing di komentar. Nah, ini hasilnya ya kawan-kawan. Bisa terlihat layarnya pun layarnya masuk semua dari yang kita cover tadi. Ya, bisa aja. Terima kasih, semoga bisa membantu rekan-rekan semua. Salam GIS.